naman. Ito tama yun na yun. Ano ba yung sidakan? Sidakan. Sudah gede atau udah ya? Ya. Ini dulu. Jadi dulu roll orang desa punya. Langsung? Mau langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali ini kita lagi ada di Bolo Legar. Ini satu baduy. Hei Jai, lanjut, depan. Jai, ngomong Jai. Ngomong Jai. Jai. Yo, ketemu lagi dengan kami, yaitu Sobat Purwakarta. Sobat Pariwisata Purwakarta ini. Sekarang, tadi kan kita udah ketemu di Kecamatan Lebak, Kabupaten Lebak. Sekarang kita ada di satu destinasi yang paling keren di Jawa Barat, yaitu ke suku Baduy Luar dulu ya. Ini kita masuk ke suku Baduy Luar. Oke. Okay. Cedera mata oleh-olehnya nih, cedera oleh-oleh mata. Ini kita lagi. Nolong, beli, ya.
Hah? Yoga. Yoga. Tuh, padahal di sana datang. Ini sepapan dulu. Cih. Kok gue nanti tadi? Hai, guys. Oke. Ini sekarang kita udah masuk ke halaman depannya ya. Jadi di sini ada kelihatan ya nanti rumah-rumah adat Baduy yang memang eksotik dan memang cantik banget untuk kita kunjungi ke sini. Oke. Jadi Sobat Pariwisata Purwakarta, nih nanti kalian penasaran datang langsung ke suku Baduy yang ada di Banten. Pokoknya keren banget. Nanti kirimin ya. Iya, aku. Satu, dua, tiga. Kurang loba. Nah, ngisi dulu. Rombongan ke atas. Itu. Si. Tadi salah, cina. Ini harus kita jaga ya, semua datang ya di Baduy dan Indonesia. Itu nama gantung nangkong. Dan di sini diresmikannya oleh Sandiaga Uno. Apa pakai naon eta aya tukang ngomong dulu hai coba kamu jai halo ketemu lagi. Lumayan dari depan tuh 100 meter masuk tuh kita ketemu dengan rumah-rumah adat Baduy ini dan saya sekaligus istirahat dulu nih. Lumayan nanjak. Ini kita lihat rumah-rumah Baduy ini, mereka sekaligus menjual souvenir-souvenir khas suku Baduy ya. Terutama kain tenun. Terus ada madunya, madu asli dari sini, terus ada anyaman-anyaman.
Nah, ciri khas dari suku Baduy ini. Atanya. Ningali harga eta sabar aja. Ini kana. Iwan. Oh. Tuh, ini kantongnya nih, kantong anyaman nih. Ciri khas dari sini, Baduy nih. Keren. Dari kayaknya dari serat kayu ya. Ini anyam. Terus ini. Oke, kita lanjut ke bawah. Kita lihat lagi tempat-tempat yang lain. Kita istirahat dulu ya. Sini. Sini sama Kaseto ini. Nih, kita bah, sama bah. Generasi-generasi Baduy ya, Teh ya. Baduy ini. Udah sekolah? Belum. Udah. Hah? Oh, di Baduy tidak sekolah. Sekolahnya ke ladang sama belajar menun. Oh, belajar menun. Boleh saya informasi sedikit ke Teteh? Iya ya, bentar ya. Gini. Barusan saya melihat anak-anak di sini ya, Teh ya. Nah, menurut Teteh anak Baduy itu tidak sekolah. Tidak boleh sekolah. Nah, itu kenapa sama? Ya, udah adat aja. Adatnya. Iya, adat Baduy. Soalnya di Baduy mah kan sekolahnya ke ladang sama bantu-bantu orang tua di rumah, belajar nenun gitu kan. Jadi sekolahnya ke ladang sama nenun. Iya. Terus ini mohon maaf ya, baca. Kalau baca sendiri-sendiri. Baca tulisnya nanti kan harus ada yang mengajarkan kan ya. Terus belajar sendiri-sendiri sama teman-teman aja gitu. Sama teman-teman aja. Iya. Tidak ada yang belajar. Ini mohon maaf ini Baduy luar kan ya. Baduy luar juga enggak boleh sekolah ya. Iya. Jadi sekolahnya di ladang. Di ladang sama menun gitu. Menun oke ya. Makasih ya Teh ya. Oke. Sukses terus. Ayo main. Ayo angkat orang kakak. Ayo. Oke. Super. Kalau Baduy dalam masih jauh. Jauh. 12 kilo dari sini. 12 kilo. Jalan. Wawancara dulu lu. Ayo deh, Pak. Ayo. Nah, itu kan. Nah, itu. Itu lo kan super itu ya. Nah, sini, Teh. Lihat kamera ya. 1 2 3. Lagi keluarga satu, bahagia. Dua, alhamdulillah. Tiga. Alhamdulillah. Sip. Ini aduh, keluarga bahagia ya. Keluarga bahagia. Alhamdulillah. Tapi betah we. Kumaha Bapak Iwan? Aduh. Alhamdulillah, Pak. Rezeki ini banyak anak banyak rezeki. Amin. Istri mah satu aja. Eh terhul. Karena aku nggak itu juga. Kita kok. Ini sebanyak baterainya ya. Kuatin tuh tadi juga. Ajay. Hai, saya sekarang beristirahat di rumah salah satu rumah warga suku Baduy. Nah, kita kenalan sama anak-anak suku Baduy. Ini namanya siapa? Cinta namanya tuh. Ini lagi? Wina. Nah, cantik-cantik ya suku Baduy. Nah, kalau datang ke sini ketemu anak-anak ini sangat ramah-tamah orang di sini. Baik, kalau kalian berkunjung sini pokoknya betah. Berkunjung di sini betah. Udaranya cukup segar lah pokoknya di sini. Oke, kita lagi. Bagus mau difoto enggak? Enggak. Aku difoto loh tadi barusan. Sini. Mau enggak sama anak-anak? Ini sama Tete sama anak. Foto. Ada. Foto kan? Konci. Tutut. Oh,
Kasih. Dud, mau jajan kita. Oh, jajan. Nih. Jajan. Oh, jatuh. Iya, bangga, Pak. Oh, jatuh. Lawasan ini, Bos. Sini. Apa ini uangnya ini? Ini uangnya jajan. Tuh, kasih sama Teteh. Yuk. Nih. Ini, ambil. Tuh. Eta ambil apa? Ini uang. Ini kursi isi tetehnya dikasih jadi. Oh, kita tahu. Dah ngomong. Nah, sedap. Ini boleh juga. Ya Allah ya Robi. Hai. Oh, jualan online. Ya? Ini Mas. Oh. Hah? Oke, kerumatan lah. Iya konten lah, ya konten. Terus, badan dipotong juga, keren. Hei, mumpung dibadui, kamu mau bisa. Yoga mana? Yoga. Ya teh, ini kalau buat satu apa namanya, bapak bulan atau bapak minggu? Kalau yang ini satu minggu. Ini panjangnya berapa? Paling 2 meter ya. Kalau ini benangnya benang apa sih teh? Benangnya beli lagi. Beli. Benang, iya, ban tenun. Ini musang. Turun naik juga korsel wae. Ini XL panjang teh. Yang dewasa ini berapa? Kalau yang dewasa sama yang panjangnya 65, yang pendek. Pendeknya disamain aja sama anak-anak. 5. Ah, iya, Jos. Jos, Pak. Ini dapat lagi nih ya. Pak. Iya. Udah ini beli aku kaos aja ah, mau ada rekening. Kamu udah kemarin masih jadi alu. Itu kasih yang tangan panjang tadi. Segora tak ikat teh kok. Yang paling bagus kasih yang mana? SM, S sama M mana? Paling yang itu untuk lebih ke obat. Yang mana yang hitam? 50. Pilih madu. Sabara. Sabara. Lihat dulu yang M. 70. Ini 60. Ini 70. Yang pendek aja deh mana? Pendek M. Dasarnya pada kecil. Tapi bagus loh kalau buat asam lambung. Iya, yang hitam. Iya, yang manis kan kadar lemak. Oh ya, kalau yang hitam ini berarti enggak boleh sama ini kecil berarti L. Sama anak. Iya. Anak-anak. Oh, itu berapa ini? Enggak ada size kok. L ada enggak L? Oh, pendek. Iya, maksudnya mana Pak Hamid? Hah? Ada apa tadi? Mana? Itu baju itu. Oh.
Pak. Oh, ulah, lantang. Bios, Pak. Bios, entar. Ayah kene 2000. Ya. Eh, iya ta, Bal. Iya ta. Iya. Bener. Tuh. Tali iya teh tali naon? Iya teh ngaranna teh. Yang itu mah bisa dibuka, Mas Asup mah bisa dibuka kulit itu. Kulit itu. Yang mana? Eh, pengen yang ini nih. Tete kan rapi. Ada lagi enggak? Minta tolong dihidupin enggak ini? Ya, iya tali. Amunnya teh. Ini kumaha? Iya warna ieu. Bedanya. Warna ieu mah. Ini enggak ada lagi teh. Ini cuman segini. Ininya maksudnya warna ini. Warna ininya teh emang kayak gini. Coklat kan itu mah yang coklat. Kayak gitu aja. Teh Ari Bahar di mana? Kayak Bahar di Mentai Jalan. Pengen teh, tapi bisa langsung dipakein enggak? Susah ini. Takut sakit pakai sedot aja. Sedot. Pakai iya sedotan. Ini semuanya. Pakai sedotan. Nah, dari nama. Untuk ada dikit kan lah pakai sedotan. Oke, sedotan. Pakai ini dua bal hijau yang bal ini dua bal 25 kurang goceng iya nao 10 ribuan iya hari ya kemang sekalian tambahan goceng tadi kan sama itu dulu saya nanya-nanya ke Pak Kodis ini biar sopan pakai meja teh ini beli 3 ya itu coba kena itu kemana karena sarwakin weh itu orang mana tak ini dibuka dulu iya gimana cara masangnya sih jadi orang kayak aja cara masangnya siap yang coklat mana ya kita itu yang gede kita minta eh nggak mau itu kan ini hidungnya hidungnya mana sih ini pinjam minta itunya teh gede ya ada yang ngeletik tuh minta ada sedotan nggak mana ya jangan nulen jangan nulen ngeletik mana sih jadi mana mana yuk iya tangan mana ya ulah gitu kamu nah, hitam gitu ya ada nggak teh ada itu ya tangis semua bali kan ah pegarat tadi ada sedotan lagi nggak putus emang putus selai orang ngeletik itu kamu ngeletik tak ternyata ngeletik tak oh yari eh keluarkan dia itu dua orangnya dua itu tah bari maju terus kulan pak nawar foto kela Iqbal lah ini deh deh hari mau tanya lu mau bener pegat hah tadi ini jadi pegat pegat minta lagi sudah kan tata itu ya nanti bisa maaf gitu bukan air manis titik itu kan ringsa titik itu tuh kayaknya emang marah lah maju nu itu nu pang pang dari nanti lu ini saya tahu yang tadi kiri yang ini kanan siapa beda iya lah tadi kita ngomong iya mah hebat turna hari malam 4 jam pak hei itu foto kabin foto gak? Itu kalau udah foto kalau mau kena gitu deh menang dua sudah kamu pakai apa teh kain ini berapa kain ini 350 ayam 250 ini tahan pendek teh itu pendek coba lihat dulu teh tinggal ukuran. Oh, dalam rangka meningkatkan kapasitas siapa ya? Video Pak. Jadi kini hari ini kita bersama rekan-rekan Poptarus kan Ekrab berkunjung ke Baduy Luar di mana kearifan lokal dan
pertanyaannya, bisakah Purwakarta seperti ini untuk mempertahankan kearifan lokal? Dan tentunya dengan adanya kearifan lokal tersendiri, bahwa rekan-rekan ya sendiri bisa mendatangkan wisata. Dan tentunya ini bisa meningkatkan perekonomian. Saya harapkan nanti dengan sudah berkunjungnya ke sini, rekan-rekan Pokdaris maupun rekan-rekan ekrab bisa mempelajari bagaimana mereka bisa mempertahankan kearifan lokal dan tidak menghilangkan identitas diri. 50 okay. 60